Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Gar, kau itu kemana saja? Dari tadi kau nggak datang-datang. Sudah mau mulai ini. Nggak tahu, bos. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Itu dari mana saja? Sudah 3 hari kamu terlambat. Bisa-bisa saya dibentak oleh atasan saya. Maaf, Pak. Saya kesiangan. Sudah, saya pokoknya nggak mau terima alasan kamu lagi. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Anak muda, kamu kenapa? Jangan buang gitu dong. Masih muda harus semangat dong. Anu Pak, sebenarnya saya baru saja dipecat oleh bos saya dan saya bingung harus gimana lagi. Sudah, jangan bingung. Sekarang ikut saya saja isi sholat. Tapi Pak, saya lupa niat sholat sebelum lupa. Emangnya kamu sehari sholat berapa kali? Kalau ada niat saja sih Pak. Pantas saja kerjaanmu itu susah. Nanti biar saya ingatkan. Ayo. Ramadan begini harusnya kamu semangat kerjanya dong, karena selama bulan Ramadan kan semua hal itu dihitung ibadah, apalagi cari nafkah. Tapi saya bingung Pak, harus kerja apa? Kalau bisa carilah pekerjaan yang menolong sesama, seperti firman Allah mengatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi kita harus saling tolong menolong ya Pak? Iya nak, apalagi pas waktu-waktu bulan Ramadan begini pahalanya berlipat-lipat ganda. Wah, bunyi apa itu? Aku harus cari tahu. Hei, siapa kamu? Saya Maling. Oh, Maling. Seperti firman Allah mengatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Kang Mas mau dibantu. Dibantu? Bantu apa? Biar kau bantuin bawa barang-barang kulit. Serius nih, Mas? Ya serius lah, Kang Mas. Jangan meragukan kebaikan orang lain loh. Kata Pak Ustadz, kita harus saling tolong menolong. Ya sudah, saya minta TV ini dibawain. Ya Kang Mas. Ya udah, sedikit timbalan buat kamu. Terima kasih, Kang Mas. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Alhamdulillah, ngajar kau sekarang udah rajin sholat. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya
Ya nih Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini saya ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya. Oh iya Nak Jarko, ngomong-ngomong, semalam rumah kamu kemalingan gak ya? Alhamdulillah, rumah saya aman-aman saja Pak Ustadz. Kok rumah saya barangnya hilang semua ya? Heran saya, pas saya tanya warga, rumah mereka kok aman-aman saja? Kemarin saya lihat maling di rumah Pak Ustadz. Serius Nak Jarko? Terus, Nak Jarko apa kan malingnya? Saya bantu-bantu angkatin barang maling-maling itu Pak, di rumah Pak Ustadz. Apa? Masya Allah, Nak Jarko. Kenapa kamu bantu Nak Jarko? Seharusnya kamu laporkan maling itu ke Pak RT. Kan kata Pak Ustadz, kita harus saling tolong-menolong, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Seperti firman Allah mengatakan, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Iya, tapi bukan begitu caranya Nak Jarko. Mungkin saya salah ya Pak Ustadz. Iya jelas salah Nak Jarko. Jadi gimana Pak Ustadz? Gimana apanya Nak Jarko? Gimana kalau kita maaf-maafan saja? Tidak baik kan Pak kalau di bulan suci Ramadan begini kita perselisihan. Ya sudah, lain kali kalau kamu mau menolong orang itu untuk hal-hal yang baik saja ya Nak Jarko. Oh, jadi begitu ya Pak. Sekarang saya mengerti. Tapi jangan lupa ya, setelah Lebaran ganti barang-barang saya. Paling keren yuk. Punya apa itu? Aku harus cari jodoh. Kamu itu dari mana saja? Sudah 3 hari terlambat. Bisa-bisa saya dipecat. Bro. Bro. Bro, balik. Bro. Kamu saya pecat.